disampaikan kepada Gubernur untuk segera mengisi seluruh jabatan lowir PLT di dalam rangka penguatan penyelenggaraan pemerintahan Sulawesi Selatan. Kita berharap dalam waktu tidak lama seluruh jabatan lowir itu sudah terisi. Jangan lagi menunggu nanti dia berulang tahun gitu PLT. Jadi kita sudah menegaskan tadi dalam rapat untuk persegera dilakukan pengisian jabatan lowong. Dengan metode apapun kami berharap lakukan saja untuk mendefinitifkan pejabat. Ya, itu ya. Ada berapa Kak dari catatan komisi A? Sebenarnya kemarin itu ada 9 jabatan ya. Karena kan ada yang diisi tetapi kan mengosongkan lagi yang ya. Umpamanya kita tahu bahwa Badan Infokom ya. Itu, ya, itu kan dipindahkan ke Badan Penanggulangan Bencana, tapi akhirnya kosong lagi itu. Ya, Infokom. Ya, harusnya diisi. Jadi dia menutup kosong, tetapi membuat kekosongan yang baru. Ya. Nah, kita berharap dengan metode mau dia job fit, mau dia merit system, mau dia pokoknya isi. Karena ini kan banyak potensi pegawai kita yang memang kalau dilihat dari kompetensinya sudah cukup. Kita banyak potensi ASN yang bisa mengisi. Apa dampak terburuknya kalau masih lowong atau masih di jabat PLT? Yang pertama adalah setiap orang itu kan beda misi visi yang ya. Dia kembangkan. Beda karakter dalam pengambilan keputusan. Yang paling membedakan itu adalah semangat bekerjanya. Semangat bekerjanya karena dia cuma tahu diri, saya 3 bulan aja. Sehingga inovasi, kreativitas, langkah yang lebih cepat, itu pasti akan terhambat dalam pemerintah. Yang ketiga hambatannya karena ada batasan-batasan kewenangan yang dimiliki. Walaupun hampir sama, cuma kan ada batasan kewenangan yang dimiliki.